Zaman sekarang, kalau nggak ada pelicinya, nggak bakal jalan. Gitu ya, Pak. Sebentar, saya gulakan dulu ya, Pak. Silakan. Gua tahu perasaan lu, Sob. Tapi pilihannya, lu suap mereka atau lu nggak bisa nyuapin anak istri lu. Baik banget pilihannya. Yang penting niatnya baik. Nafkah buat keluarga. Eh, setan. Sebaik apapun niat, gak akan menghalalkan keburukan menjadi kebaikan. Lu gak takut keluarga lu gak bisa makan? Pikir. Tapi gue lebih takut sama larangan Allah. Meskipun gue gak dapat proyek ini, rezeki halal selalu ada bagi yang mencarinya. Mampus gue kalau nemu orang kuat kayak gini melulu. Yakinlah, rezeki yang lurus selalu ada terus.